hari ini ada sebuah laporan masuk ke kami bahwa sinetronnya mengalami problem di mana toolbar itu kosong, hilang sama sekali. Kejadian ini terjadi setelah beberapa hari lalu listrik mati mendadak, dan pada saat sinetron kembali dibuka kondisinya seperti ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, kita harus masuk ke sinetron control panel, kemudian ke setting, kemudian lakukan reset all. Biasanya kondisi ini, kalau misalnya kita langsung reset dan kondisi sinetronnya masih terbuka, dia akan ngasih warning seperti ini. Oke, ini bisa di close. Kemudian kita ulang. Yes. Oke, reset. Kemudian kembali jalankan sinetron. Melakukan reset ini, maka semua kondisi toolbar itu akan dikembalikan ke semula. Jadi termasuk jika Anda melakukan customize, ini akan di reset. Oke. Setelah dilakukan reset, ini report yang kembali masuk menginformasikan bahwa kondisinya sudah normal seperti semula. Sinetron 14 bisa dipakai kembali dengan normal. Oke, case close. Terima kasih. Salam save and calculate.